Seperti inilah proses evakuasi terhadap korban gempa bumi di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat yang dilakukan oleh tim gabungan dari Brimob Polri, K9, dan Polda Jawa Barat pada Kamis 24 November 2022. Pada kegiatan ini, tim gabungan melakukan evakuasi terhadap korban yang tertimbun tanah longsor akibat gempa bumi yang terjadi di Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Dalam pencarian korban gempa bumi ini, tim gabungan melakukan penggalian tanah di sekitar lokasi dengan menggunakan anjing pelacak. Dalam proses evakuasi ini, setelah beberapa jam melakukan pencarian terhadap korban, tim gabungan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia berhasil menemukan satu jenazah wanita yang tertimbun longsoran tanah di Desa Cijendil, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Jenazah korban yang berhasil ditemukan tersebut kemudian dibawa ke rumah sakit darurat guna proses identifikasi korban. Proses pencarian korban gempa bumi Cianjur terus dilakukan dengan mengerahkan anjing pelacak atau K9 dan melibatkan puluhan personil Kepolisian Negara Republik Indonesia yang sudah dilaksanakan sejak Rabu 23 November 2022 hingga hari ini, Kamis 24 November 2022. Dari Cianjur, Jawa Barat, Fajar Mardiansyah, Polri TV.